usai bawa Vietnam lolos ke final Piala AFF 2022. Park Hang-seo kirim Sewor ke Thailand dan juga Malaysia. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Timnas Vietnam sukses memastikan satu tempat di final Piala AFF 2022 usai mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0 di leg kedua babak semifinal. Park Hang-seo, selaku pelatih timnas Vietnam, mengirimkan Sewor ke calon lawannya, yakni Thailand dan juga Malaysia. Sebagaimana diketahui, Vietnam mengalahkan timnas Indonesia di babak semifinal melalui agregat 2-0. Kemenangan tersebut dipastikan pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Mai di Hanoi pada Senin 9 Januari 2023. Vietnam berjaya di hadapan publik sendiri, usai menang 2 gol tanpa balas. 2 gol Vietnam dicetak oleh Brett Nguyen Tin Lee pada menit ketiga dan 47. Bukan Park Hang-seo namanya jika tidak melontarkan perkataan bernada provokatif. Usai laga, Park Hang-seo mengatakan bahwa level sepak bola Vietnam sudah berada di atas negara-negara lain di Asia Tenggara. Dibandingkan dengan tim lain di Asia Tenggara, pemain Vietnam satu tingkat lebih tinggi berkat pengalaman mereka di turnamen selama bertahun-tahun, kata Park Hang-seo pada konferensi pers pasca laga.